Litbang Kompas merilis hasil survei terkait citra Polri pada Juni 2024. Berdasarkan hasil survei, citra positif Polri meningkat dan mayoritas memberi penilaian baik terkait kinerja Polri menjalankan tugas-tugasnya. Survei Litbang Kompas yang dilakukan melalui jejak pendapat via telepon ini dilakukan pada 18-20 Juni 2024 terhadap 534 responden di 38 provinsi. Sampel ditentukan secara acak dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 4,22%. Dilihat detik.com. Senin 1 Juli 2024, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan sebanyak 73,1% responden menilai positif citra Polri. Angka ini naik sebanyak 1,5% dari survei yang dilakukan Litbang Kompas pada Desember 2023. Survei ini juga menjabarkan tanggapan responden terkait penegakan hukum hingga pelayanan masyarakat Polri. Mayoritas responden yakni sebanyak 84,9% menilai positif pelayanan Polri kepada masyarakat. Sementara itu, sebanyak 77,7% responden menilai baik dan sangat baik tugas Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Dalam survei ini, responden juga diberikan pertanyaan terkait baik atau buruk penilaian terhadap Polri dalam menjalankan tugas pokok, berikut hasilnya.